Halo semua, balik lagi sama gua karena gua main game Demon Slayer Blade of Hashira atau nama lain itu Blade of Pillar cuy ya. Tapi sayangnya dua nama ini udah nggak ada di Play Store, jadi gua usah heran kalau kalian nyari di Play Store tuh namanya udah kok nggak ada, udah nggak ada bang. Gua mau download. Dia emang udah dihapus dari Play Store karena gamenya ilegal, nggak ada lisensi, ya jadi dia kena takedown gitulah, dihapus lah ya. Jadi kalau mau download ya harus dari website officialnya. Cari website official dari grup Facebook official ya. Di situ ada websitenya. Dan ada downloadnya, di situ bisa download, install, tapi nggak semua HP bisa install APK yang di luar Play Store ya, karena itu game ilegal, APK-nya ilegal, jadi beresiko kayak ada virus segala macem gitu, jadi di warning sebelum kalian install ya. Jadi sebenarnya nggak ada virus ya, karena gue udah install dan gue udah main ya, nggak ada virus kok, aman-aman aja. Yang bahaya itu virus-virus yang malware yang bisa bahaya lah itu, kayak ngambil-ngambil data, semua data di HP lu tuh ujung-ujungnya bisa kena hack segala macam, banyak bener. Yaudah kita sekarang lagi main di akun viewer, akunnya si siapa ya namanya, lupa gua lagi di Facebook namanya siapa ya, namanya Sandy Harry atau apa lagi itu, gitulah namanya, Sandy Harry ya atau siapa ya namanya, lupa gua namanya. Sandy Harry ya. Dan akun ini nih sebenarnya pengen dijual juga gitu, pengen dijual juga ya. Jadi kalian minat sama akun ini, nanti coba aja PM dengan line up yang kayak gini ya, kurang lebih nih ya dijual. Dia sih opennya tuh 2,5 juta nego ya, tapi kalau sekarang sih harganya kayaknya susah jual harga segitu ya. 2,5 juta nego tuh kayak apa ya, ya coba aja lah ya, 2 juta nego dah, 2 juta nego coba aja kalian tawar, kalau nanti sesuai mungkin owner kasih, nanti gua kasih tau owner ya kalau kalian mau beli akun ini cuy. Ya udah, gua akan review akun ini lagi karena udah lama nggak gua buka dan nggak gua review akunnya, ada yang berubah apa enggak, kita lihat langsung aja ya. Server berapa bang? Server 1277 ya, 1277. Dia top berapa power, kita lihat top 2 power ya, VIP 11 top 2 power, top 1 powernya ada VIP 12 dan ambil Giome, what the freak, ngambil Giome bintang 12 bawa skin, keren banget coy. Giome ini OP sih, gua udah sering banget ketemu Giome ya, meskipun dia itu bintang 14 itu udah kerasnya tuh udah kayak bintang 18 ya. Keras banget coy, tanker biasa ya bintang 18 17 itu setara dengan Giome 14, gila nggak masuk akal ya. Gua juga nggak ngerti, tapi kalau Giome yang 18 bawa skin di build jadi ini ya setebel mungkin dan damage sakit, itu OP parah sih. Sekalinya muter kayak ulti itu wajir buyar. Nanti kita tes lawan Giome itu pasti kita dibantai anjir. Tapi Giome edan sih menurut gua, terlalu OP anjir. Nggak sia-sia dia masuk di fraksinya, emang fraksi spesial sultan ya. Gua kira praksi sultan di game ini tuh ya factionnya Oni, ternyata kagak ya. Ini cok praksi batu ini ternyata yang bener-bener punya untuk sultan ya. Gila itu, kalau nggak sultan nggak akan bisa coy. Ini repesnya belum direpes, gua anjay. Ntar repes dulu aja supaya nggak ini ya, kagak rugi ya. Kalau nggak direpes gitu rugi takutnya. Diem aja di stack 10 gitu. Udah dibeli sama dia. Oke, udah ngambil daki putih. Sebenarnya ambil tiket merah juga sih 5. Gini tuh. 10.000, nggak ngaruh juga. Tetap bisa ngambil daki putih juga. Daki putih itu per bulan hitungannya. Kalau ini kan per minggu gitu. Beli aja 5. Tiket biar nggak rugi. Oke, Delia udah mentok ya. Boleh-boleh juga, juga boleh-boleh. Ya udah kita langsung review hero nya abis ini ya. Hero akun VIP 11 ini. Oke, di sini, ada Akaja bawa skin dan
Gio Academy 18. Gio Academy 18 full merah tapi elemennya hijau. Ini nih kayak equip elemen hijau ini kayak tercipta untuk Sanemi ya bener. Sayangnya Saneminya belum jadi ya. Jadi ya begini aja dulu dah. Ini ngambil apa nih? Dia ngambil tok ya. Naikin healing moon. Apakah ini bawa vitality? Benar bawa vitality. Berserker vitality, persuit agility. Puri combo handblade, komanya oke. Lumayan. Akaza 17 bawa skin, dia ngambil tok juga. Apakah ini benar-benar bawa vitality juga? Combo creeper suit, bravely healing down. Wah, kenapa dibawain tok ya? Padahal nggak bawa vitality. Naikin damage res gitu. Bawa Trident, komanya merah 1. Shinobu Academy 17. Tinggal satu yang merah. Hot Soul Killer, Penetration Crit Res. Combo Vitality, Black Neck. Nggak terlalu banyak ya perubahannya di akun ini ya. Bawa Seal. Iron Lane, Penetration. Nggak terlalu banyak yang berubah ya. Nijuko, Tobruk 16, equip merahnya 3, duanya api. Dotge Reflect, wih bagus banget itu. Ini bagus banget ini, Dotge Reflect ini gile. Iron Lane Honor, tapi butuh vitality ya. Brokennya 1, nggak ada combo. Nah ini Minisa nggak ada combo, bawa hot. Ini jadi tanker banget ini dia. Kita akan tes nih, Juku yang build kayak gitu tuh bisa se-OP apa. Sanemi. Seharusnya rugi sih nggak bawa combo, tapi kok kombonya level 1 juga kalau nyala ya. Kita klaim-klaim dulu. Anjir, Pak RT gua pagi-pagi udah nyanyi karaoke aja anjir. Jam 10 pagi. Ini apa? Champion, ex-champion maksudnya. Belum dipush ya ini ya. Nambang gak nih akun? Kagak nambang. Bujet. Eh bujet. Kagak lihat gua anjir. Masih rare oh. Masih rare ore, kagak nambang nih akun. Nah, inilah ownernya sibuk main Mobile Legends nih kayaknya nih. Ownernya sibuk main Mobile Legends nih jangan nih. Apa sibuk kerja ya? Enggak tahu juga dah. Oh, udah enggak bisa nambang ayam segini ya. Aduh, apa sebetul coy. Ya udah kita langsung aja cobain ya. Kita akan nyobain untuk ngelawan si Creative Noisy. Creative Noisy. Gua pengen lihat Giomenya membantai kita. Giomenya membantai kita sudah pasti. Serem. Baik ini taruh depan nih. Soalnya Giome itu nampol ke depan dia. Taruh belakangnya tobrutnya dah. Sakit ini Giome. Kita tes ya. Giome 17 dengan formasi gigi. Ini formasi ini enak Giome ya. Jadi ini Akaza di belakang pun tetap OP dia anjir. Giomenya ini susah nih. Anjay bawa skin lagi keren kali ya. Gak mempan. Buset. Dilompatin ya. Sama Gio Academy dia kita langsung segitu darahnya setengah coy coy. Oke. Bubar bubar.
lompatin lagi, bubar beneran. Bubar beneran. Anjir, sakitnya digebuk, itunya sakit, giunya sakit. Si Giominya belum ngapa-ngapain ya, tunjuk kakak jama situnya. Buset, we lost. Yaudah, kita coba lawan yang lain deh. Emang gak akan menang lawan dia. Kita lawan yang top 1 arena sekarang. Kita lawan ini. Oh, Sabito coy. Kita melawan lo Sabito 16. Sama Sakonjo ya. Sakonjo ini gak bisa diremehkan sih. Kalau udah jadi 18 ya. Sakonjo itu tuh line up gua tuh pakai cok. Jangan diremehkan Sakonjo ya. Karena dulu akun gua itu tanknya Sakonjo ya. Gua nyari Kyojuro tank gak dapet ya. Kalau mau tahu ya, pertama kali gua main tuh dapet Sakonji terus. Jadi gua up aja anjir. Sakonji gua tuh 17 apa 16, 17 kayaknya. Sakonji 17 tuh ya bisa ngetahun-tahun terusnya gua. Jadi musuh tuh kalau taruh depan auto kena tahun. Anjay, ini memenang dengan mudah kita. Dan DPS gua tuh enggak pakai Giyu lagi. Tau enggak DPS-nya siapa? DPS-nya Donat. DPS ini nih, DPS gua ini nih. Tapi Donatnya tuh dikasih buffernya 3. Jadi sakitnya gua. Karena zaman gua main itu orang-orang masih pada kocak ya. Orang-orang masih pada kocak, bahkan gua lawan VP 12 13 ini menang gua. Padahal gua VP 3 gitu. Karena orang-orang di zaman itu masih kocak. Masih aneh-aneh lah gitu bisa dibilang. Masih menang arena, ya udahlah. Oh, ranked battle kali. Iya enggak sih ranked battle? Top berapa ini? Top 4 ya. Tapi PP 15 tuh top 1-nya. Buset, ini malah lebih ngeri lagi anjir. Ini mah akun Michael aja kalah ketemu yang kayak gini mah. Ini mah lawannya untuk lawan si ini. Lawan dia ini untuk lawan akunnya si Caesar sih. Karena udah begini lu lihat. Giyomi 18 bosekin, buset. Bener kan omongan gua, Giyomi itu kalau 18 bosekin tuh udah enak sebenarnya. Enggak harus 19 sebenarnya, tapi kalau bisa 19 ya lebih sip lagi. Tapi karena udah di 19 pastinya bingung mau all in ke siapa, jadi equipnya bingung kan. Ini all innya ke AK aja ya, bukan dia nggak tahu all in ke Enmu loper rank 1 lebih gila, lebih serem lagi loh. Karena Enmu tuh kagak perlu tunggu stak-stak kayak AK aja kan tunggu stak Fury. Sedangkan Enmu itu dari awal tuh udah emang damage gila anjir. Instant damage banget ya. Wait deh sih. Coba kita tes lah sekali lah ranked battle. Lawan Natsumi. Kalah kita, cok. Kali lagi, gua usah tonton deh kalau lawannya enggak seru. Eterna kayaknya kalah juga lawan Eterna. Tapi enggak usah tonton lah, udahlah. Kasihan ini, poinnya malah turun gua. Gua ranked battle. Nah, udah. Gua share nonton keamanan durasi kontennya ya. Udah 13 menit, kini kan kita lihat item holonya. Oke, item holonya kayak gini, enggak banyak. Beli seadanya. Kita lihat koin skill yang diambil. Koragi atasnya belum dibuka. Aduh, atasnya belum dibuka, bro. Buka tok ini agak berguna sih, serius. Agak berguna banget. Ini juga belum buka. Banyak yang belum kebuka ya, BTW. Oke. Apakah ini nggak ada skill coin gold itu? Oh iya, gue lupa. Ini akun jarang nambang ya. Jarang nambang, jadi wajar ya. Aduh, sayang banget. Apa harus gue mainin nih? Buka jasa joki nambang. Kayaknya butuh nambang akunnya. Sob, point man di server ya. Oh my god, serius jarang nambang, poinnya kagak ada ya.
Cuma 240, cok. Krisis koin, cok. Kalau nggak nambang, berarti butuh nambang ini supaya bisa beli ini. Ini penting banget loh. Tidak bisa diremehkan ya. Wah, kacau juga sih. Lucky Whale banyak, coba Lucky Whale pakai. Karena sehari itu bisa repes kali. Free ya. Jadi ini pakai-pakai aja nih. Lumayan tahu. Nah, kita repes. Kita pakai lagi. Nah, kalau udah dapat kayak gini jangan repes lagi, sayang diamond. Biarin ini tunggu sampai reset. Kalau ini nggak usah. Cuma dikit takutnya ada misi nanti perlu gacha di situ dan rugi. Ini ambil untung. Tabungannya ada apa? Tabungan kayak gini ya. Ya udah cuy, gini aja reviewnya. Dan akun ini dijual ya kalau ada yang mau beli ya. 2 juta nego, cobanya nego. Nanti gua kasih tau ownernya kalau dikasih ya hoki lu pada anjas. Oke, okay, thank you.